Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Wawan Jog Channel biasa dengan Bang Aga Handoko Raden Aga Handoko lengkap, lengkap. lengkap. <tuh> nah, ini ketua komunitas historika Bekasi nah ini kita sama <tuh> Bang Haji Iswandi Isan ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi Nah kita sekarang ada di Desa Ridogali, Bang Aji, ada acara santunan anak yatim, dewan kesenian ya, ya. Bang Aji. Nah sekalian, pertama kita tanya masalah kesenian dulu. Kesenian, berhubung di Kabupaten Bekasi, udah banyak pabrik, banyak pendatang, jangan sampai kesenian budaya tergerus gitu, Bang Aji. Ya, nah sekarang kiat-kiat Bang Aji, gimana nih, biar budaya atau kesenian itu eksis di Kabupaten Bekasi. Soalnya Kabupaten Bekasi kan keseniannya unik bang Aji. Ya. Itu ya gimana bang Aji? Eh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah memang eh, bicara Kabupaten Bekasi ini bicara satu wilayah yang luar biasa, penuh dengan dinamika, penuh dengan cerita juga bagaimanapun juga penuh juga cerita tentang seninya. Kesenian Kabupaten Bekasi ini sebetulnya Alhamdulillah banyak sekali keberanekaragamannya di Bekasi itu kita punya namanya wayang kulit Bekasi ora wayang kulit kadang-kadang kita -kadang kenal dari Jawa tapi alhamdulillah di Bekasi juga ada punya kita grup dangdut kita ratusan grup dangdut ada di kota Bekasi odong-odong juga ada di kota Bekasi. Maka, sebab itu, kami sebagai wadah berhimpun, teman-teman seniman, itu hal yang paling pokok. Itu adalah bagaimana kami menjalin silaturahmi, sebab silaturahmi itulah yang bisa memecahkan masalah. Fitnah, tuduhan, a priori, itu bisa clear karena adanya silaturahmi. Makanya Alhamdulillah pada kesempatan ini ditemani dengan teman-teman korcam dari Cibarusah Kami terus menjalin hubungan komunikasi, menjalin hubungan baik Alhamdulillah kami dari Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi Dalam pada saat kita corona kita bisa membantu yang pertama Kita bantuan presiden Alhamdulillah Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi berhasil mendapatkannya Hampir 1.700 seniman yang kedua kemarin bantuan dari provinsi, alhamdulillah kita juga dapat. Saat Pak bupatinya Pak PJ juga kita coba dekati lagi, alhamdulillah kita juga dapat 800 ribu per satu orang. Ini semua bisa terjalin karena komunikasi. Karena nggak mungkin kita ini saya ketua umum hafal teman-teman seniman yang ada di wilayah. Makanya syukur alhamdulillah. Hari ini sudah 23 kecamatan koordinator kecamatan itu terbentuk. Untuk apa terbentuknya ini? Kita berharap kalau seniman dari Cibarusah main di Tambun Utara ada kendala, nggak perlu dia panggil orang Cibarusah, nggak perlu dia pulang ke Cibarusah, cukup dia telepon koordinator wilayah yang ada di Tambun Utara. Saya yakin bahwa kegiatan-kegiatan ini yang harus kita tingkatkan adalah sense of belonging. Rasa memiliki. Kita ini yuk sama-sama duduk bareng bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk mengata, apa, membicarakan hal yang berbeda, tapi yuk kita sama-sama duduk bareng seni apa yang akan kita kembangkan ke depan. Yuk kita ajak Pak Bupati, kita kenalkan hari ini kegiatan Pemda hampir tidak melibatkan teman-teman seniman di garis bawah. Sehingga bagaimana rasa memilikinya itu muncul. Kalau kami saja, ya kan, andai kata setiap satu bulan sekali Pemda ngadain acara buat seniman dipasilitasi sebagai fasilitator di Pemda. Tentu kita akan merasa bahwa Pemda itu ternyata milik kita seniman Bekasi mudah-mudahan ke depan kita mohon buat teman-teman semua slick hoarder, yuk kita kita singkirkan perbedaan kita nggak ada yang kita rebutin nggak ada yang kita kepengen kita pengen cuma satu yang pertama bagaimana seniman menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri tentu kalau seniman sudah menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri kesejahteraan akan mengikuti seniman mudah-mudahan kita semua Cuma satu sih niat yang paling kita harus lakukan. Kerjakan apapun juga, niatkan karena Allah. Kita nggak akan pernah kecewa. Alhamdulillah Dewan Kesenian nggak pernah diupain hari ini ngadain santunan yatim. Saya bangga dengan teman-teman cebarusah -teman di dalam di dalam kepanitiaannya. Satu peser pun tidak diambil oleh panitia. Luar biasa. Ini harus kita apresiasi. Ya kan biasanya kita ngomongin sisanya bagaimana, saya bagaimana enggak abisin semua karena bukan hak kita. Ini harus menjadi contoh buat kita semua. Karena apa? Karena potensi seni di Bekasi ini sangat luar biasa. Saya sebagai ketua umum dewan kesenian Kota Bekasi, yuk kita merangkul, saling mendukung. Yang kecil, yuk kita bantu ama yang gede. Yang gede, ayo dong bantuin nih yang kecil-kecil. Angkat nih saudara-saudara kita ajak main di Pemda ya kan supaya apa seniman bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Kita dikaruniai industri yang luar biasa. Bagaimana caranya seniman untuk bisa menjadi apa, mempunyai rasa memiliki? Ajak dong kita tampil di perusahaan ini, di perusahaan ini. Atur sama ente. Hotel apa banyak? Hotel kita banyak. Yuk, ya kan restoran kita banyak, mall kita banyak, banyak kafe. Tentu hal ini akan kembali kepada kebijakan pemerintah. Kita ini apaan? Pasukan. Ya, ngoh apa pasukan? Iya, ngoh orang ama kita. Orang 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 kita. Orang. Karena jangan lupa, seniman ini salah satu masyarakat yang juga membantu program pengentasan pengangguran. Kalau semua coba semua seniman berapa orang ada ribuan orang seniman di Kabupaten Bekasi, kalau semua mau kerja di pabrik. Harusnya pemerintah merasa terima kasih terbantu. Dengan adanya teman-teman menjadi seniman. Mudah-mudahan yang dulu nggak ada tuh pikiran bagaimana seniman kita bantu, alat-alatnya kita bantu, manajemennya kita bantu, standar operasionalnya kita bantu. Saya yakin bahwa seni di Bekasi akan menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Mudah-mudahan dibantu oleh teman-teman dari apa nih namanya nih Wawan Juang Channel ya. <tuk> Lupa <tuk> buat teman-teman seniman kita sub subscribe ya, subrek subrek sub itu ya. kita <tuk> 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 gitu, terima kasih. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya Bang Aga Handoko ini tokoh seniman yang lama juga di Dewan Kesenian, bukan orang baru yang baru kita kenal, bukan. Ya mudah-mudahan, oh, ya kan? Ngajak -ngajak oh. <laughs> ya mudah-mudahan, karena apa? Karena film kan ada iklannya. Ya mudah-mudahan setelah iklan kita semangat lagi kan dengan dimulai. Korcam Cibarusa ini luar biasa, ya kan? Apalagi ada tokoh sekali berbang agah yang bisa membawa Cibarusa ke luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.